saya nak tanya awak ni, awak ni dah berapa minggu masuk kelas ni? Ni dah minggu ke berapa? Masih lagi tak sharp, ada awak punya movement tak tak cukup tight dan dengan vocal ada yang lupa-lupa. Saya tak nampak masuk dan macam tak cukup komitmen lah awak, macam macam tak nak tunjukkan awak ni nak buat persembahan yang baik. Awak bayangkan David Arumugam kan? Dia bukan orang Melayu tau. Tapi dia boleh nyanyikan lagu ni begitu baik sekali dengan komitmen dengan pada sampai bertahun-tahun sampai puluh-puluh tahun sampai dalam industri ni. Sampai you all pun tahu maksud, lagu. Maksud lagu tu. Ha. Lagu ni tapi dia nyanyikan you all belum lahir lagi. Sampai sekarang lagu tu ada. Cuba dengar jam rasa dia. Memang lagu tu muzik dia kan tang tang tang. Tapi liriknya tu. Rasa. Liriknya tu macam mana? Ya. Cuba kita dengar. Punya guest artis ataupun awak jemputan kita pada hari ini, dia ada pengalaman 10 tahun dalam industri. Jadi awak nak tanya pada dia, ini peluang awak. Dato' David nak tanya macam apa resepi dapat kekal lama dalam industri? Mas, hard work. Hard work is the most, apa ini kira, the best policy lah, hard work. Macam mana nak hilangkan nervous masa kat atas pentas? The moment you naik pentas, you have to think that you are doing something good for the people down there. You sendiri mau ingat, okay lah kita buat untuk dia orang, bukan buat untuk saya. Bila kita masuk studio, kita mesti mau one feel. So you tengok di sini kata, then okay minta siapa yang tulis lagu, you duduk sama dia, tanya what is the meaning of the song. Because dia tulis, dia tahu dia punya feel. Okay, jadi sekarang ni saya nak awak buat persembahan dengan Dato' David ni, dengan macam mana awak sampaikan lagu ni. Di pohon cemara ku umpikan kata. I like the harmony lah. The harmony is good. Okay, good, not bad. Terima kasih. Okay. Rasa betul ni cikgu pada nyanyikan terus untuk waktu ni. Ini bukan sekali.